melaporkan dari Senayan, Event Car Free Day Jakarta. Momen kita semua bebas berolahraga sambil kalau lagi beruntung kita bisa melihat kelompok bersepeda memamerkan kearoganannya. Kere, 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 sambil berteriak dengan lantang dan melaju sepedanya ke depan dengan cepat. Ini tidak jelas banget, apakah mereka ngatain kita kere bin miskin karena sepeda kita tidak sebagus sepeda mereka, atau sebenarnya mereka cuma pengen bilang, permisi para pengolahraga yang budiman, bolehkah sekiranya minggir ke kiri sedikit agar rombongan kami bisa melaju dengan cepat. Tapi di situasi tersebut mungkin adrenalinnya sangat tinggi sehingga hati mereka tuh tertutupi oleh adrenalin dari kayuhan sepeda. Selanjutnya kita akan melihat para investor pemula yang menginvestasikan sebagian dananya kepada kejangkrikan sepedanya, termasuk saya yang cukup memberikan porsi lumayan kepada kejangkrikan sepeda dan akhirnya mengetahui di area CFD sepeda lain lebih jangkrik. Bodong guys investasinya guys. Speaker Bluetooth aktif itu adalah salah satu yang dipamerkan juga di CFD. Mungkin mereka baru membeli kemarin dengan bonus cashback yang sangat tinggi. Mereka menyalakan dengan suara yang lantang sambil berlari, sambil bernaik sepeda seakan-akan memberitahukan ke gua selera musik mereka sangat menarik dan eksentrik. Mood mereka sedang bagus dan baik. Enggak, gua enggak pengen tahu selera musik lu, gua enggak pengen tahu mood lu, gua enggak peduli dengan playlist lu. Jadi bikin gua paham bahwa Bluetooth speaker lu bagus, suaranya lantang, tapi niat lu enggak bagus. Tapi gue cukup berterima kasih kepada beberapa orang yang sudah menginvestasikan waktunya nge-gym, trimming, dan firming bagian brutunya dan dipamerkan dengan luas di area CFD dengan bentuk yang indah, mantap, dan kencang. Ini membuat daerah Senayan dan Sudirman tampak lebih bumpy. I like it.